Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini saya menunjukkan tempat saya mempunyai kolam ikan. Jadi saya akan mencoba untuk memberi makan ikan. Apa ya teman-teman ya? Ikannya sudah lumayan besar sih teman-teman. Belum ya, agak semak tempatnya. Sengaja saya semakin biar enggak terlalu dilihat orang, takutnya nanti kalau terlalu bersih, terlalu terang dilihat orang, nanti malah ditangguh orang. Oh no. Nah, sengaja saya buat seperti ini, agak semak. Oke, ikannya udah pada kelapar nih sepertinya. Kita beri makan dulu ikannya ya teman-teman. Ikannya mulai kelihatan teman-teman. Ikannya sudah mulai kelihatan. Ikan ini udah berusia sekitar 6 bulan. 6 bulan. Masih lumayan kecil sih, agak sedikit lambat sih pertumbuhannya. Ini saya beri aerator supaya untuk penambah oksigen ikannya. Karena kolamnya ini lumayan kecil sih, jadi saya takut ikannya kekurangan oksigen, makanya saya tambahin aerator. Alhamdulillah sampai sekarang ikannya sehat-sehat aja. Nampak gak teman-teman? Tuh. Ikannya agak malu-malu sih. Kita coba ambil lebih dekat ya gambarnya ya. Saya beli ikan ini mulai dari 1 inci. Sebesar 1 inci di wilayah saya harganya sih bervariasi. Tempat sebeda beda tempat sih beda harga, beda wilayah. Kalau di tempat saya kalau yang per inci dia harganya 1000. Tapi kalau yang ikan gurami Padang yang warna emas-emas ini, teman-teman, ini harganya sedikit lebih mahal, dia 1100 ya waktu itu ya saya beli. Airnya agak keruh sih.
sedikit keruh airnya. Padahal baru saya ganti nih airnya. Paling sekitaran 2 minggu. Belum ada 1 bulan, tapi udah airnya udah pekat banget. Gak kelihatan ya teman-teman ikannya ya. Ikannya gitu kalau sudah kenyang. Paling besar ini ikannya sekitar 5 jari teman-teman. Tapi ada juga sih yang masih 2 jari. Paling kecil gitu 2 jari. Bisa apa kali sih, banter kali sama teman-temannya. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu video saya tentang memberi makan ikan gurami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.